بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. berkata al Imam al Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, guruku Abu Bakar Al-Warraq berkata, perhatikanlah jika nafsumu dalam menghadapi perbuatan yang tergerak di dalam hatimu itu bertindak dengan giat. Artinya, apabila di dalam hati kita ada geritik hendak melakukan sesuatu, kemudian nafsu kita mendukung terhadap apa yang tersirat di dalam hati itu, nafsu kita mendukung dengan giat, tidak merasa takut salah, terburu-buru, artinya belakas-lakas, tidak mau pelan-pelan, merasa aman, tidak merasa khawatir, buta terhadap akibatnya, tanpa ada kewaspadaan sama sekali, maka khatar tersebut, maka geritik hati itu adalah dari syaitan datang. Ini baik perbuatan yang mubah atau perbuatan yang sifatnya ibadah, apabila didukung oleh nafsu kita dan rasa ingin bersegera melakukannya tanpa khawatir salah, merasa aman daripada cacat, cedera, dan tidak mengetahui akibatnya apa, nah maka geritik hati itu datangnya dari syaitan, dan itu hendaknya tidak perlu dituruti, kada usah dikabulkan. Kalau Anda mendapati nafsu Anda sebaliknya dari yang tersebut di atas, yakni diliputi rasa takut, artinya tidak bisa giat, dalam hati kita timbul geritik hati, tersirat dalam hati hendak melakukan sesuatu, tapi nafsu kita kada mendukung, lamban, tidak tergesak-gesak, khawatir, tidak merasa aman, waspada terhadap akibat, dan tidak buta, maka ketahuilah bahwa khatar itu, geritik hati itu dari Allah atau dari malaikat mulhim. Nah, jadi lelawanannya yang pertama tadi, dalam hati kita hendak melakukan sesuatu ibadah tapi kita rasa berat, kada bersemangat, ada merasa takut kalau ibadah ini kurang pas, kurang baik. Nah, akibatnya kaina hanya susah payah. Nah, maka geritik hati itu yang menyuruh beribadah tadi itu dari Allah atau dari malaikat mulhim. Seakan-akan giat itu rasa inting pada manusia ketika hendak berbuat, tanpa kewaspadaan,
dan mengingat ganjaran yang menggiatkannya dalam berbuat. Itu tadi menunjukkan yang demikian dari syaitan. Karena syaitan sudah kita ketahui mau menggoda kita dengan perbuatan jahat, dan mau juga syaitan mengajak kita berbuat baik. Tapi tujuan syaitan mengajak kita berbuat baik itu agar kita jatuh di dalam dosa akhirnya, atau setidak-tidaknya ibadah kita itu tidak mendapatkan pahala atau hasil yang baik. Dituturkan dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlahan-lahan itu terpuji, taliung nih. Perlahan-lahan itu terpuji. Dalam hati kita ada geritik hati hendak melakukan satu perbuatan. Lalu kita perlahan, artinya kada langsung kita pikirkan. Dalam hati kita hendak bersedekah. Dalam hati kita hendak memberi makan orang. Dalam hati kita hendak membaca Quran timbul. Dalam hati kita hendak nukar apa, kada langsung kita turuti, kita perlahan. Nah, kita pikirkan akibatnya apa, kita pikirkan segala sesuatunya, perlahan-perlahan itu terpuji. Kecuali pada tempat-tempat tertentu yang bisa dihitung, dituturkan dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaitan illa bi khamsati mawadhi'a: tazwijil bikri idza adrakat, wa qada'id daini idza wajaba, wa tajhizil mayyiti idza mata, wa kirad daifi idza nazala, wa taubati minaz dambi idza adnaba. Artinya tergesa-gesa itu kada berpikir nang apa nang tegeritik dalam hati langsung diperbuat. Nah, itu dari syaitan. Kecuali dalam lima tempat. Lima tempat ini kita kada dituntut berpikir banyak. Lima tempat ini kita dituntut untuk berpikir segera. Satu, menikahkan anak perempuan perawan ketika telah mencapai umur. Nah, balik artinya. Menikahkan anak perempuan perawan ketika telah mencapai umur. Ada nang datang, ada nang melamar. Nah, kita cukup di situ menilai kayak apa agamanya, kayak apa keturunannya. Nah, itu yang nomor satu. Kada terlalu jauh kita berpikir atau menyelidiki tentang orang yang melamar itu. Cukup kita selidiki agamanya dan keturunannya. Yang kedua, membayar hutang apabila sudah sampai waktunya harus membayar. Kalau sudah hutang janji isuk habis tengah hari, nah isuk begitu habis tengah hari, jangan berlambat-lambat lagi, segera bayar hutang. Tiga, menyelenggarakan jenazah kalau memang sudah nyata-nyata mati. Orang sakit, orang garing, begitu sudah mati dan positif mati, nah segeralah melaksanakannya. Jangan perlahan-lahan. Yang keempat, menyuguhkan tamu jika memang benar-benar menjadi tamu. Nah, kalau sudah tamu itu ada pada kita, kita disuruh bersegera menjamunya, kirab daib,
jangan berpikir macam-macam, kenapa ada disuruh. Nah, menyuguh tamu memang benar-benar menjadi tamu. Nah, menjadi tamu itu orang yang sudah naik ke rumah kita, itu tamu orangnya. Kalau orang masih di pelatar, masih mengatok, itu belum tamu lagi. Bila sudah masuk ke rumah kita, nah itu orangnya adalah tamu kita. Yang kelima, tobat dari dosa tatkala melakukan dosa. Jangan berlambat-lambat, jangan perlahan-lahan, itu kita disuruh bersegera. Nah, jadi lima perkara itu bersegera, bancap, terpuji. Yang lainnya kita disuruh perlahan, kita disuruh berpikir akibatnya apa. Berpikir apa-apa yang bisa merusak yang kita kerjakan ini. Banyak yang kita perhatikan. Takut itu boleh jadi ada hubungannya dengan perkara yang dapat menyempurnakan amal dan penunaiannya sebagaimana mestinya. Misal geritik hati timbul menyuruh kita untuk melakukan ibadah tertentu. Jangan tergesa-gesa. Kita mesti berpikir perlahan. Dan kita mesti ada takut. Kalau ibadah nang timbul dalam hati menyuruh ini, kita belum tahu cara-cara melakukannya. Kita belum tahu cara bagaimana nang pas ibadah itu. Nah, ada takut. Atau boleh jadi ada sangkut pautnya dengan penerimaan Allah. Aku beribadah nang kayak ini nah. Sedangkan aku belum tahu lagi macam apa caranya nang sebenarnya, macam apa adabnya, macam apa syaratnya, rukunnya. Barangkali kita diterima Allah kalau aku kada tahu langsung melaksanakan ibadah itu. Nah, ada perasaan takut. Kewaspadaan terhadap akibat, yaitu orang yang mempunyai khatar itu mawas diri dan meyakini bahwa amal yang hendak diperbuat itu benar dan baik. Dan boleh jadi karena memandang pahala Allah di akhirat serta mengharapkannya. Nah, jadi kalau kita tersirat di dalam hati hendak melakukan satu kebaikan, satu ibadah, tapi di dalam hati kita kadang-kadang memikirkan akibatnya untuk mencari pahala, mencari keridhaan Allah, nah berarti geritik hati tadi itu adalah dari syaitan. Nah, pahamilah keterangan ini. Mudah-mudahan engkau mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tiga pasal yang harus engkau ketahui mengenai berbagai khatar kritik. Peliharalah dan pusatkanlah perhatian kepada tiga pasal tersebut sekuat-kuatnya. Karena tiga pasal itu termasuk ilmu yang lembut dan rahasia agama yang mulia dalam bab ini. Semoga Allah Ta'ala dengan anugerahnya memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun pasal yang menerangkan tipu daya dan bujukan syaitan, maka berlakunya dan contohnya adalah tipuan dari syaitan terhadap anak keturunan Adam dalam masa taat itu ada 7 cara. Nah, jadi syaitan menggoda kita, mewaswisi kita dengan 7 perkara. Agar kita menjadi orang yang durjana, orang yang jahat di sisi Allah. Pertama, bujukan syaitan. Syaitan mencegah anak keturunan Adam dari berbuat taat.
ujar syaitan ikam paraya beribadah, ikam paraya berbuat taat, karena sudah ada takdir Tuhan. Kayak apa kah ikam taatnya? Amun ikam takdir ke neraka, tetap ikam mati ke neraka. Kayak apa kah ikam berbuat maksiat, kada sembahyang, kada puasa, kada napa? Amun ikam takdir ke surga, ikam ke surga aja mati. Jadi paraya taat. Nah, ampun syaitan tu bujur, cuma tujuannya salah. Kalimatu haqqin urida biha batilun. Kalimatnya bujur, tapi syaitan menghendaki kesalahan. Mencegah anak keturunan Adam dari berbuat taat. Contoh banyak orang nang mati-matian beribadah, orang nang mati-matian berjihad fisabilillah, cuma karena takdirnya sudah ke neraka mati, ujung-ujungnya dia su'ul khatimah. Banyak orang nang kapir balawasan, tapi karena takdirnya orang ini beruntung, begitu hendak mati ingin tobat dan husnul khatimah. Jadi kamu enggak ada perlu beribadah, jadi syaitan enggak ada perlu beribadah, sudah ada takdir. Nah, bila kita menghadapi bujukan yang macam itu, kita memerlukan ilmu. Memerlukan ilmu untuk menahan bujukan itu. Kenapa? Karena kalau kita kada punya ilmu, kita akan menuruti itu. Dan itu bujur. Ampun syaitan itu bujur. Tapi inya tujuannya supaya kita kada beribadah. Tujuannya nang salah. Nah, bila kita dibisiki syaitan nang macam itu, kita mesti menjawab di dalam hati kita bahwa perkara aku mati ke neraka ke surga itu aku kada tahu. Aku ini takdir ke surga kah, ke neraka kah, aku kada tahu. Andai kata aku mati ke neraka juga, taat-taat yang kulakukan ini mengurangi siksa dalam neraka. Andai kata aku ke surga, akan menambah banyaknya nikmat-nikmat yang kuterima kayaknya di dalam surga. Di neraka itu kada sama azabnya, bertingkat-tingkat. Orang yang sepanjang hidupnya kafir sampai mati kafir, itu sangat berat azabnya. Kenapa? Pertama inya kafir. Yang kedua, inya kada sembahyang, inya kada puasa, inya kada berzakat, inya kada naik haji, inya berzina, inya riba, inya makan haram, macam-macam. Jadi siksaannya di akhir itu bertumpuk-tumpuk. Karena orang kafir itu dibebani dengan hukum-hukum syariat. Jadi siksaan kafirnya ada, siksaan meninggalkan ibadah itu ada. Kalau orang yang sepanjang umurnya taat kepada Allah, cuma orang ini ditakdirkan Tuhan matinya ke neraka, sehingga pada akhir hayatnya ini berbuat satu dosa besar atau bermurtad, mati ke neraka ini. Nah, azabnya lain untuk lawan yang pertama tadi. Kenapa? Karena ini semasa hidupnya saya sembahyang, ini puasa, ini berzikir, ini sembahyang, itu ada hitungannya. Nah, jadi azabnya di akhirat lain. Nah, itu kita jawab syaitan, aku beribadah ini andai katakan neraka mati, sekada-kadanya azab neraka itu yang kuterima kafirnya itu aja. Tapi aku sembahyang aja dulu, puasa aja, berzakat aja. Kalau kafir seumuran tuh makin berat siksanya. Orang yang minum arak sesinduk lawan minum arak dua sinduk, samalah siksanya, kada mau sama. Berat nang dua sinduk. Sama orang sembahyang dua rakaat lawan sembahyang tiga rakaat, mana banyaknya pahala? Banyak nang tiga rakaat. Orang berzikir sekali, la ilaha illallah, nang saya pun berzikir dua kali, banyak nang dua kali, kada mau sama.
Nah, perbuatan dosa pun kayak itu juga. Jadi kalau syaitan mengajak kita, ini kamu buat apa beribadah? Ikan pun sudah ada takdir. Nah, kita jawab bahwa aku ini nang ada takdir tahu, eh? Pada ada takdir, tapi aku pada tahu takdirku baik atau kada. Nah, ibadah ku nang kulakukan ini pasti akan berguna kayaknya di akhirat. Baik aku orang nang celaka atau aku orang beruntung, ibadahku ini ada manfaatnya di akhirat. Jadi pertama syaitan mencegah anak keturunan Adam dari berbuat taat. Apabila anak keturunan Adam itu dijaga oleh Allah, maka ia menolak bisikan syaitan dengan mengatakan, nah kalau kita ini diberi hidayah oleh Allah, kita dijaga oleh Allah, kita bisa menjawab bujukan syaitan tadi. Nah pajar kita, hai iblis, aku ini sangat membutuhkan taat kepada Allah Ta'ala. Karena aku harus mempunyai bekal dari dunia yang fana untuk menuju ke akhirat yang kekal abadi. Jadi aku mesti sembahyang. Aku mesti membaca Quran. Aku mesti membaca salawat. Kalau syaitan mengajak kita supaya jangan beribadah. Bila mana kita sudah bisa mengalahkan syaitan, ada mampan ninya. Nah, kemudian syaitan menyuruh bujukan yang kedua, menyuruhnya agar menunda. Ya syaitan, ayuh ikam hendak taat. Ayuh ikam hendak berhimat beribadah, cuma kaina, kaina ikam masih anum. Hanya 60 tahun padahalnya anum oleh syaitan. Nah, hanya ikam masih anum lagi. Tuh kai ikam bahari mati umur 100, ikam hanya 60, 40 lagi ikam kaya kai. Nah. Jika ia dijaga Allah, jika kita ini dipelihara Allah, maka ia bisa menolak dengan mengatakan, syaitan, iblis, batas umurku tidaklah berada dalam kekuasaanku. Umurku kada tahu. Di samping itu, kalau aku menunda-nunda amal hari ini sampai besok, lalu amal besok kapankah aku kerjakan? Amun ini kutunda karena sampai hari esok, esok pangan apa nang ku gawi? Amalan hari esok mana? Nah, karena setiap hari pasti ada amal yang harus aku kerjakan. Nah, bila kita macam itu, syaitan ini kalah. Kalah. Lalu syaitan tadi pulang nang ketiga, menyuruhnya untuk segera beramal. Munikam ke syaitan hendak beramal, elah kasih. Syaitan membisikkan, baiklah cepat-cepatlah beramal agar segera selesai dan dapat mengerjakan amal yang lain. Kalau ikam kada hendak menunda-nunda ibadah, elah kasih ke syaitan. Ini ikam bisa kada sawat lagi isuk. Disuruhnya kita terburu-buru, lalu kita beuduk belakas-lakas, akhirnya ada nang kada tabasuh, ada nang kada tasapu, sembahyang akhirnya belakas-lakas, tertinggal tumak ninahnya, membaca Quran belakas-lakas hingga kada jelas buku ruasnya. Kenapa syaitan menyuruh begasak? Apabila anak keturunan Adam itu dijaga Allah Ta'ala, maka ia bisa menolak dengan mengatakan, syaitan, iblis, amal sedikit tetapi sempurna adalah lebih baik daripada amal banyak yang tidak sempurna. Aku mesti membaca seayat Al-Quran syaitan, tapi aku perlahan, panjang handapnya terjaga, tajwidnya terpelihara, maknanya aku sempat memahami, tujuannya aku sempat mengerti. Itu lebih baik daripada aku baca sajus cuma kada tahu apa-apa. Jadi aku kada perlu belakalakas, kada perlu beancap-ancap, mungkin seayatnya mengaji cuma mengerti, cuma paham dan tajwidnya bagus. Nah, itu pahalanya lebih besar di sisi Allah daripada sembahyang atau membaca Quran yang banyak tapi kada tahu apa-apa.
bila kita macam itu bisa menjawab, syaitan kalah pulang. Kemudian syaitan menyuruhnya supaya menyempurnakan amal dengan menampak-nampakkan kepada masyarakat. Syaitan bujur juga. Jam tu itu bujur ke syaitan itu sedikit tapi sempurna, lebih baik daripada banyak tapi cacat. Nah, lalu syaitan menyuruh kita, ikam tujuh syaitan kalau ikam beramal tu baik, amal ikam sempurna, tu baiknya supaya orang tahu, supaya orang melihat ikam beramal tu. Nah, nyaman kan orang mencontoh kayak ikam tu, kayak si pulan tu baik amalannya. Nah, sembahyangnya perlahan, bagus, bacaannya bagus. Jadi ikam beramal baik di tengah-tengah orang ke syaitan. Tujuannya apa? Supaya kita ini ada riya. Nah, bila riya, amal ibadah kita ada jadi pahala, bahkan jadi dosa. Itu gawian syaitan. Ini bila menyuruh baik itu pasti ada ujung-ujungnya supaya dosa. Namun ikam beramah hendak perlahan, hendak bagus, hendak teliti, itu bujur. Tapi syaitan baiknya di tengah orang banyak, nyaman orang banyak melihat. Nah, pada ikam itu baik, sembahyangnya rapi, sembahyangnya nyaman mereka mencontoh, kayaknya meniru. Nah, jika ia dijaga oleh Allah Ta'ala, amun kita dipelihara Tuhan, maka ia menolak dengan mengatakan, apa perlunya aku beramal dengan menampak-nampakkan kepada masyarakat? Kenapa gerang gunanya aku menampakkan ke masyarakat tuhai syaitan beramal? Bukankah sudah cukup bagiku bila dilihat oleh Allah Ta'ala? Yang penting Tuhan melihat. Karena Tuhan yang membalas, Tuhan yang memberi pahala. Buat apa aku ke masyarakat betampai-tampai beramal itu? Lalu syaitan ingin menjerumuskan orang itu ke dalam ujub. Riya kada mampan sudah. Ujub pulang. Mengagumi amal sendiri. Syaitan berbisik di dalam hati kita, betapa agung engkau. Bah, ikam ni bujur-bujur manusia yang luar biasa ya syaitan. Ikam ni manusia hebat. Betapa waspada engkau dan betapa mulia engkau. Ini ikam bujur-bujur top ngarannya sudah. Bila kita maihakan, nah ujub ngarannya, gugur amal kita itu. Jika ia si kita ini dijaga Allah, ia akan menolak dengan mengatakan, hai syaitan atau iblis, aku mampu beramal baik ini adalah memperoleh anugerah Allah. Aku ini baik beramal. Aku ini bisa macam ini beramal, itu bukan daripada kemampuanku, bukan daripada kehebatanku, tapi itu anugerah Allah. Aku tidak bisa apa-apa, aku hanyalah merupakan lalu lintas takdir Allah. Allah lah yang memberikan anugerah istimewa kepadaku dengan pertolongannya. Dan Allah pula yang menjadikan amalku bernilai dengan anugerahnya. Seandainya tidak ada anugerah Allah, apalah harganya amal ini dibandingkan dengan nikmat Allah yang diberikan kepadaku dan dijajarkan dengan maksiatku kepada Allah. Nah, itu jawaban syaitan yang ada tergeritik di hati kita nih. Bah, berarti aku ini termasuk hebat, termasuk untung kau mengamalkan ini orang karena yang sanggupnya enggak ini. Nah, itu bisikan syaitan sebenarnya dalam hati kita agar kita ujub dengan diri kita. Jadi bila kita jawab, wahai syaitan, aku ini dapat anugerah Allah, bukan dari aku yang bisa macam ini. Nah, syaitan kalah lagi. Kemudian syaitan datang lagi dengan cara keenam, nah, yang merupakan tipu daya paling besar dan hanya saja diketahui oleh orang yang benar-benar waspada. Yaitu syaitan berbisik. Ujar syaitan dalam hati kita, rajinlah engkau beribadah di saat tidak diketahui orang lain, maka Allah Ta'ala bakal menampakkan dirimu di lain waktu. Ya syaitan, ikam tu bujur.
beribadah tuh baik bersembunyi-sembunyi aja. Waktu orang kadadaan banyak ikam beribadah, waktu orang sunyi ikam banyak beribadah. Kayaknya satu saat Allah akan menampakkan karamatmu di tengah-tengah manusia. Kayaknya Allah akan menampakkan keistimewaanmu di tengah-tengah makhluknya. Nah, ujar syaitan. Syaitan membisikkan demikian adalah untuk menipu setiap orang yang beramal, dan maksudnya supaya amal itu sedikit bercampur dengan riya. Riya juga ngeran. Beribadah tapi mengharapkan keistimewaan di tengah-tengah manusia. Beribadah mengharapkan terhormat di tengah-tengah manusia, itu riya. Jadi juga syaitan ikamnya sudah bujur, ikam sudah baik, riya sudah kada lagi, ujub sudah kada lagi. Jadi ikam beribadah aja behimat. Karena satu saat Allah akan memberikan engkau keistimewaan, kemuliaan. Nah, bila itu geritik menjadikan kita tambah semangat beribadah, berarti kita jatuh dalam rayuan syaitan. Bila bisikan itu menambah kita giat melakukan taat, berarti kita gugur dalam pelukan syaitan. Kalau orang itu kita tadi dijaga oleh Allah, maka ia bisa menolak dengan mengatakan, wahai makhluk terkutuk iblis syaitan, sampai saat ini engkau selalu datang untuk merusak amalku, dan sekarang engkau datang lagi pura-pura mau membaguskan amalku, padahal sebenarnya hendak merusak. Aku hanyalah hamba Allah dan dialah Tuhanku. Jika dia berkehendak, bisa saja menampakkan diriku. Sebaliknya dia pun kuasa menyembunyikan. Kalau dia berkehendak, bisa saja menjadikanku sebagai orang yang berharga. Tetapi dia juga kuasa menjadikanku sebagai orang yang hina. Itu semua terserah kepada Allah. Aku tidak peduli apakah akan ditampakkan kepada masyarakat ataukah tidak. Masyarakat tidak akan dapat berbuat apa-apa. Nah, wahai syaitan, aku ini kada perlu kayak itu. Masalah aku ini kayaknya jadi orang mulia di tengah masyarakat itu urusan Tuhan. Tuhan bisa memuliakan aku di tengah-tengah masyarakat. Tapi Tuhan bisa juga menghinakan aku di tengah-tengah masyarakat. Itu urusan Tuhan. Aku beribadah bukan itu tujuanku. Aku beribadah sebagaimana aku ini hamba Allah. Perkara aku dimuliakannya atau kada itu urusan Allah, bukan urusanku. Nah, kayak itu kita menjawabnya. Kemudian syaitan kembali datang. Tetap datang syaitannya kepada orang itu dengan cara yang ketujuh. Dia berbisik, sesungguhnya engkau tidak perlu melakukan amal semacam ini. Karena kalau memang engkau ditakdirkan menjadi orang yang beruntung, maka tidak beramal pun tidak apa-apa. Dan jika engkau ditakdirkan menjadi orang yang celaka, maka amalmu tidak ada gunanya. Nah, yang pertama tadi. Apabila orang itu dijaga oleh Allah, ia akan menolak dengan mengatakan, aku hanyalah hamba. Hamba wajib melaksanakan perintah karena sifat perhambaannya. Tuhan lebih mengetahui dengan sifat ketuhanannya. Dia berwenang mengenakan hukum apa yang dia kehendaki. Dia bisa berbuat apa saja yang dia kehendaki. Di samping itu, amal tetap bermanfaat bagiku bagaimanapun keadaanku. Sebab kalau aku orang yang beruntung, maka aku membutuhkan amal agar ganjaranku bertambah banyak. Dan jika aku orang yang celaka, aku pun membutuhkan amal supaya aku tidak mencela diriku. Selain itu, Allah tidak bakal menyiksaku atas ketaatanku kepadanya dalam keadaan bagaimanapun. Dan amal itu tidak akan merugikanku. Dalam pada itu, seandainya aku dimasukkan ke neraka dalam keadaan taat, itu lebih aku senangi daripada aku dimasukkan ke neraka lantaran maksiat. Itu jawaban kepada syaitan tadi. Nah, kita melihat kenyataan. Ada orang dulu rajin beribadah,
rajin nuntut ilmu, bakti kepada kedua orang tuanya, sembahyang selalu berjamaah. Tapi sekarangnya mengaji nang apakah? Sembahyang kada lagi, ka Jumat kada lagi, lawan kuitan durhaka. Lalu bakti lawan kuitan. Nah, ini tekanan godaan bujukan setan manusia ini. Entah bujukan nomor berapa nang kana, mungkin nang ketujuh. Mungkin kenapa ba amal? Mun sudah takdir Tuhan baik kan pasti baik tina. Nah, itu. Sedangkan janji Allah pasti terwujud dan firman-Nya tentu benar. Allah telah menjanjikan ganjaran kepada orang-orang yang taat. Jadi barang siapa menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan beriman dan membawa ketaatan, niscaya tidak akan masuk neraka dan pasti masuk surga. Bukan karena ia berhak masuk surga lantaran amalnya, melainkan sebab janji Allah yang benar. Sehubungan dengan keterangan ini, Allah Ta'ala telah mengabarkan tentang orang-orang yang beruntung ketika mereka berkata sesudah mereka masuk surga, Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Nah, karena itu waspadalah Anda. Sebab urusan ibadah adalah sebagaimana Anda lihat dan Anda dengar sendiri. Selain urusan ibadah, dapat pula Anda samakan. Baik berupa keadaan-keadaan hati maupun perbuatan-perbuatan lahiriah. Selalulah memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah perlindungan kepadanya. Karena semua urusan berada dalam kekuasaannya dan dialah yang memberikan pertolongan. Tiada daya menyingkir dari maksiat dan tiada kekuatan mengerjakan ibadat jika tidak ada pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Nah, kemudian yang keempat, rintangan keempat, gangguan nafsu. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, hendak menjadi orang nang abidun, nang ahli ibadat, orang nang istiqamah, orang nang ada punya waktu-waktu khusus beribadah. Misalnya ini sudah membagi waktunya, ini jam sekian beribadah, jam sekian inya berusaha, jam sekian inya istirahat, jam sekian inya beribadah lagi. Nah, waktu sudah dibaginya. Nah, kawalah disiplin menjalankan itu sulit. Kenapa? Karena rintangannya, halangannya ada empat perkara. Pertama, halangannya adalah dunia, ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena orang nang konsekuen dalam ibadah kepada Allah itunya hati-hati berusaha. Kada kaya nang halal haram semua diambili lagi. Waktu berusaha punnya sedikit terbatas karena takut ibadahnya terganggu. Jadi halangan yang pertama adalah ekonomi yang dilaluinya. Imam Ghazali mengatakan untuk mengatasi itu satu jalan, yaitu zuhud fid dunia. Zuhud fid dunia. Halangan yang kedua, masyarakat, lingkungan. Kita akan sulit disiplin menjalankan ibadah dengan aturan-aturan yang kita buat itu kalau kita masih hidup di tengah-tengah masyarakat yang seringkali mengganggu atau menyibukkan kita. Kalau kita sudah terganggu dengan masyarakat, terganggu dengan lingkungan untuk disiplin dalam ibadah, jalannya hanya satu, uzlah atau khalwat, menjauhkan diri dari masyarakat. Nah, yang ketiga halangannya apalagi? Syaitan. Syaitan macam-macam memberikan masukan-masukan, memberikan saran-saran kepada kita dan mengganggu ibadah kita. Bagaimana mengatasi syaitan ini? Bagaimana supaya bisa mengalahkan syaitan?
hanya ada satu jalan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar minta pertolongan kepada Allah. Nah, kaitannya bila Allah sudah menolong kita, Allah akan mengajari kita cara-cara menolak syaitan seperti yang tadi. Nah, akhirnya yang keempat, yang terakhir, halangan kita untuk bisa disiplin beribadah adalah gangguan hawa nafsu. Nah, jadi yang keempat adalah gangguan nafsu. Bagaimana caranya mengatasi gangguan nafsu ini? Karena kalau kita kada bisa mengatasi, kita kada akan bisa disiplin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'alamna wa ma asrafna wa ma anta 'alam bihi minna. Antal muqaddimu wa antal mu'akhkhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.